Lanjut part 2, batu ini pun cepat-cepat diambil dari dalam tanah karena mereka ingin mengetahui dan membongkar isi dalamnya. Terlihat memang seperti batu biasa, tapi hanya batu ini yang punya ukiran-ukiran seperti tadi. Setelah batu ini diangkat, lagi-lagi pendeteksi logam ini bersuara dan kali ini makin kencang. Pelan-pelan dia pecahkan batu ini, takut nantinya isi di dalamnya juga ikut hancur. Dia yakin ada harta karun yang tidak ternilai harganya tersembunyi di dalam batu ini. Dan ternyata perkiraannya benar, mulai terlihat sesuatu benda yang menonjol. Dia pahat di area pinggirannya biar benda ini nggak pecah dan tidak rusak. Pria ini pun semakin semangat mengoreknya sampai ke bawah karena dia sudah nggak sabar lagi melihat temuannya ini. Dia sangat hati-hati mengerjakannya, tapi ternyata benda yang dilihatnya ini terpecah belah. Isinya pun langsung kelihatan dari kamera, ternyata isi batu ini adalah logam mulia. Logam mulia ini berbentuk kepingan kecil-kecil, tapi dia yakin harganya sangat fantastis.